Apakah kamu pernah berpikir saat mobil berada di jalan tol terlihat lurus tanpa hambatan? Termasuk gerak apa saat fenomena itu terjadi? Untuk mengetahuinya, mari kita simak video ini ya. Hai semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Aku ingin memperkenalkan diri, namaku Vina. Pertemuan kita hari ini akan membahas tentang kinematika gerak dan jenis kinematika gerak. Sahabat fisika, pada animasi mobil atau kereta yang bergerak di jalan lurus dan juga memiliki kecepatan konstan, apakah hal itu termasuk ke dalam jenis GLB atau GLBB? Baik, akan saya jelaskan apakah itu GLB dan apakah itu GLBB. Gerak lurus beraturan atau GLB merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus yang mempunyai kecepatan tetap dan memiliki nilai percepatannya 0. Apakah kalian sudah tahu rumus apa yang sering digunakan saat mengerjakan soal gerak lurus beraturan? Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan berubah secara beraturan sehingga pada gerak lurus berubah beraturan percepatan benda konstan. Apakah kalian sudah tahu rumus apa yang sering digunakan saat mengerjakan soal GLBB?